guys, kembali lagi sama kita di channel Chilla World. Di sini kita akan menonton TV spot dari salah satu film yang ditunggu-tunggu di tahun ini. Probably ya, mostly yeah, mungkin ditunggu ya. Godzilla The King of Monsters. Ya, ini TV spot 30 detik. 30 detik. Dari sekarang. Oke, kita mulai aja. Ini nonton Godzilla yang pertama ya, maksudnya Godzilla yang pertama sih bagus sih, cukup epic gue. Tadi pas keluar dulu, pas ada di bioskop, gue gak tertarik tuh. Gue nonton King Kong gak sih? Godzilla Joey McDoom. Nah King Kong yang baru gue belum, yang Dwayne Johnson ya? Hah? Bukan ya, sih? Lupa salah. Itu Rampage. Udah sih. Biasa aja. King Kong yang paling baru ya, 2000 berapa? Yang gue ingat ada itu, Ching Tien. Itu dia. Itu ada Captain Marvel sama Loki juga di situ. Itu. Terus Brie Larson ada situ. Itu ini. Hah? Nyamuk. Brie Larson dia mana aja? Jadi ceweknya. Yang jadi seri yang pemeran utamanya. Oh, kalau si itu si Loki-nya si Tom Hiddleston tuh yang jadi yang penunjuk jalan apa yang kayak ahli. Oh, itu film King Kong. Iya, King Kong. Itu 2 tahun lalu ya masalah ya? Iya, belum lama. 2 tahun lalu. Lama itu. Relate sama ini. Iya, ada kemarin lalu, nanti abis dari sini langsung ke lawan King Kong ya? Iya, kan abis itu King Kong vs King Kong ya? Padahal King Kongnya baik ya, Godzilla juga baik. Godzilla vs King Kong, kata siapa Godzilla baik? Godzilla mah gak temenan sama siapa-siapa. Tapi ini ngelindungin bumi. Kata siapa? Dia kan cuman, lu usip gua. Kan kayak gitu. Tapi yang pertama bukannya diciptakan begitu ya? Ya kan yang penting kan dia diusik sama si siapa tuh yang pertama tuh kalau yang paling melindungi bumi tuh musuhnya dia, musuhnya Godzilla, Ultraman. Itu ya udah beda sih. Abis itu tinggal datang Ultraman ya. Iya, jadi intinya dulu pas Godzilla ada pertama kali di remake, gue pikir film remake Godzilla doang nggak bagus kayaknya. Ternyata bagus. Dan gitu universe gitu. Kenapa filmnya universe itu kayak bagus, lebih bagus gitu? Enggak juga. Enggak juga. Lu lihat The Mummy tuh, Mummy Universe. Enggak semua film. Enggak jadi. Enggak semua film Marvel juga gue bilang bagus. Dark Universe kan enggak jadi. The Mummy sama apa ya waktu itu ya rencananya? Dark Universe enggak jadi. Iya, Frank Stein ya kalau satu film udah selesai. Iya, satu film udah selesai. Ini udah selesai. Bagusnya The Mummy pertama. Tom Cruise itu. Paling bagus The Mummy 2. Nah, gimana? Ini ya. Pada nonton, gue sih udah pasti nonton sih. Wah bagus sih. Gue menunggu 4 monster. Iya. Nonton aja sih. Gak excited sih, cuma nonton. Tapi nanti ada lagi dua atau udah ada ya tuh? Gak ada lagi udah. Oh gue udah bentar lagi lagi. Lagian gue juga udah nggak inget juga yang kemarin si King Kongnya atau nanti ada berkelanjutan atau nggak di sininya itu nggak tahu juga sih. Lu mah ingetnya film apa sih? Iya makanya nggak ingat begitu. Film apa juga lu nggak ingat ingat kan? Cuma nonton, habis itu udah lupain. Lu nonton apa ujian? Ya. Oke. Seperti biasa sudah ambil adul pembicaranya. Yang pasti kita semua di sini akan menonton dan tidak ada mungkin ada TV spot lagi ya, tapi nggak ada. TV spot pasti ada. TV spot pasti ada. TV spot pasti ada. Gitu dong ya. Ya kita lihat nanti akan ke The King will be. Gue tau lu udah gak tau lu ngomong apa. Oke guys, kalau yang mau follow sosial media kita linknya ada di bawah. Dan kasih tau, kalau suka main channel kasih tau paman, bibi, adek, kakak. Siapa lagi? Oke, paman kasih tau. Kasih tau siapa Bob? Kasih tau. Oke, gak ada yang tahu mau ngomong apa juga semuanya ternyata. Thank you guys for watching, see you again. Yeah.